Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kita nak bincangkan solution untuk exercise 1.1A yang korang dah dah buat. Okay, sekejap. Okay, so basically ini kita nak apply properties of limit sahaja. Okay, belum lagi dia punya apa nama ni, pengiraan limit tersebut. Okay, so telah diberi limit fx iaitu sama juga dengan 4. Okay, limit gx sama juga dengan negatif 5 dan limit hx sama juga dengan 2. Okay, kesemuanya adalah menghampiri kosong. Okay, soalan yang pertama, A, dia suruh kita dapatkan limit of fx plus gx minus 2hx tu. Kita boleh pisahkan limit tu. So, limit of fx as x is approaching to 0 tambah. So, limit of gx as x is approaching to 0. Tolak juga dengan 2, okay, limit of hx as x is approaching to 0. Okay, so kesemua ni dah ada nilai lah. So fx iaitu kita ada 4, and then gx kita ada negatif 5, dan hx kita ada 2. Okay, so bila kita kirakan, kita akan dapat 4 tolak 5 tolak 4. So basically kita akan ada, jawapan kita adalah negatif 5 untuk yang A. Okay, so untuk yang B, hampir sama, kita hanya apply properties of limit saja. So saya nak buatkan kita ada limit of, dia soalan dia adalah 3gx. Okay, so hx perkan dengan fx as x is approaching to 0. Okay, so kita boleh pisahkan dia, nak nampak dia separately. So kita boleh buatkan dia sebagai 3 limit of gx as x is approaching to 0. Darab juga dengan, so limit of hx as x is approaching to 0 perkan dengan limit of fx as x is approaching to 0. So dia boleh jadi macam ni lah. Okay, so and then limit gx kita ada negatif 5. So 3 darab dengan negatif 5 yang akan didarabkan dengan limit hx menghampiri kosong, iaitu kita ada 2 times 2 perkan dengan 4 bawah ni sebab ada fx kan. So kita ada negatif 15 times 2 over 4 lah. So basically kita akan dapat jawapan ni sebagai negatif 15 over 2. Okay,